Masih lagi bertemankan saya Ira Syahira, Siti dan juga Faris dan Dior. Kita test dulu. UFM Info. Info Music. Jap. Biasa buat. UFM Info Music terkini. UFM Info Music. Tadi kena dia ada angin dia macam UFM Info Music terkini. Bagi kat dia je lah. Okey, tadi kita dah bercerita pasal lagu. Tapi kita nak tanya jugalah ni, lari sikit. Kan, apa perkembangan baru? Nak tanya siapa dulu ni? Faris. Perkembangan terbaru. Okey, terbaru adalah album ini sebenarnya. Sebenarnya lagu Faris lah. Inilah yang terbaru sebenarnya. Buah Tangan. Buah Tangan Faris yang terbaru, iaitu peminat, bukanlah peminat kan, orang kata yang mengikuti Faris. Kan, peminat tak ramai pun. Yang mengikuti Faris, mereka tertunggu-tunggu bila Faris nak keluar lagu. Jadi inilah masanya saya keluarkan lagu. Walaupun terlewat 2 tahun kan, tapi saya rasa belum terlewat lagi untuk saya. Untuk saya promote lagu sebab saya rasa saya masih berada dalam industri lagi lah. Sebab waktu ketika saya keluar dari AF tu, saya banyak melibatkan diri show-show dinner. Tapi untuk TV saya lebih kepada berlakon dan juga iklan. Antaranya adalah iklan Cadbury dengan Datuk Sinua Liza. Ada. Saya featured je. Saya extra featured je dalam tu. Antaranya iklan KFC saya masuk. Jadi banyak iklan-iklan yang saya masuk dan juga lakonan yang saya berlakon lah. Ada watak utama, ada watak sampingan. Atau telemovie lah, sebab saya tak boleh nak ambil drama sebab saya masih belajar. Itu dia. Bukan sahaja menyanyi kebolehannya kan, tapi macam-macam boleh. Orang seni katakan kan. Audio, tak ada planning nak berlakon? Berlakon tak, tapi saya lebih kepada event lah. Sebab yang boleh dikatakan saya juga agak busy. Yang untuk album ni buat, saya juga yang terbitkan. Maksudnya saya buat A sampai Z. Dan juga hari tu pada 23 hari bulan September, iaitu Jumaat lepas, kita adakan mini konsert Dangdut Asia, iaitu garapan daripada daripada apa yang album ini sendiri. Kita jadikan ia sebagai satu TV show di mana semua orang kena perform lagu yang baru. Kita ada red carpet dan juga akan keluar di channel Bintang Astro, tak dalam lagi. Selain daripada itulah, event, lepas tu buat album lagi, buat lagu lagi. So show-show pun ada, pengacara pun ada. Show pun bukan show Melayu je, show Cina saya sebat, show India sebat, show Korea pun saya sebat. So orang kata banyaklah, orang kata samping-sampingan tu. So saya macam orang kata nak kata fokus saja untuk menyanyi apa semua, untuk show-show semua, kadang-kadang tak, sebab banyak lagi tepi-tepi ni yang ada. So saya boleh dikatakan depan dan juga belakang. Maksudnya belakang tu saya banyak produce dan juga buat event, dan depan menyanyi pun ada. Tapi saya dua-dualah ada, kita balance dua-dua. Jadi bertuah kita hari ni sebab kita hari ni ditemani dengan jejaka yang penuh dengan talent. Dia menginspirasikan kita. Kami pun sebenarnya bertuah juga dapat berjumpa dengan Siti dan juga Ira. Pandang kat dapat jumpa. Mereka ni membawa aura positif sebenarnya. Sejak masuk tadi, bila kita on air tadi, masuk dia dah lambai ceria kan. Mesti dah kena ceria, takkanlah tak ni. Okey, untuk lagu ni sebenarnya kan, cabaran yang paling kurang memang tak boleh lupakan. Saya cabaran dia adalah banyak sebenarnya. Cabaran dia kita ada juga orang kata bertelagah juga. Abang nak macam ni, tak, Faris nak macam ni. Abang tak, macam kita ada bergaduh juga untuk siapkan lagu ni kan. Faris nak macam ni, dia nak macam tu kan. Dan antaranya adalah kawan-kawan yang cakap, Faris bagus ke dangdut ni, ada cakap tu tau. Saya macam, kenapa pula masalah kau? Dia kata, yelah penyanyi lelaki dangdut mana ada, dia kata kan. Iwan je lah yang dulu kan. Sekarang siapa je, Dior lah yang kita tahu kan. Dia kata, aku lebih kepada, saya cakap dengan orang kan, sorry aku engkau, sebab kita kawan-kawan kan. Aku lebih kepada versatile. Lagu aku pun bukannya total dangdut kan. Lagu aku ni pop urban. Jadi,
cuma dia ada twist dangdut sikit. Sebab bila kita feature dengan Elda, Elda dia adalah penyanyi dangdut. Jadi kenapa kita tak masukkan elemen dangdut tu? Lebih menarik. Sebab sekarang pun lagu-lagu sekarang kalau pasal jadi tak mahu ragu-ragu sayang. Kan ah, contoh dia macam dangdut sikit, macam reggae kan. Macam itulah konsep yang saya cuba tunjukkan supaya saya nak tarik anak-anak remaja ni, kawan-kawan saya, untuk minat juga melodi-melodi seperti ini. Supaya kita tidak ketinggalan. Dari segi saya pula, lagu Goyang Sampai Kelantan ni, saya tak tanya orang, saya buat sendiri. Maksud biasanya bila saya buat lagu ni, saya akan tanya semua orang, saya akan ni, okey, macam mana lagu ni, tolong komen semua, tak. Yang ni saya memang fully apa yang saya nak. Dan actually ramai, bukan seorang dua lah, ramai cakap, eh buat apa buat lagu dangdut, macam lagu dangdut tak naik. And then macam tak bagus lah. So ramai yang feedback macam bazir duit lah buat lagu ni apa semua. But then bila kita dah buat, lepas tu kita bagi orang dengar apa semua, then orang cakap, eh bagus juga lagu ni. So orang tak akan berhenti bercakap. Itu saja. So kita sendiri kena pandai-pandai, orang kata nak meyakinkan orang itu adalah bukan senang. Dan apa, nak tutup mulut orang tak boleh. Betul. Jadi kita kena buktikan yang apa yang kita buat tu berbaloi untuk diri kita dan juga orang lain. Betul. Banyak falsafah dia. Buktinya. Buktinya. Yes, yes. Album dangdut Asia. Apa salah anggap punya kerepek ke apa ni? Saya membanting tulang lah untuk buat ni, sebab saya turun Singapura, Brunei, Indonesia juga untuk deal dengan diorang masuk Black and White. Nak meyakinkan diorang untuk berada di dalam satu album tu bukan senang. Nanti diorang tanya macam-macam, macam mana segi promosi, macam mana apa yang akan kita buat, berapa persen dapat. Semua benda tu banyak-banyak sangat kerja. Orang boleh mungkin boleh dapat dapat album tu. Oh, album by the way boleh dibeli dengan harga RM19.90 di Semenanjung Malaysia. Dan di Brunei RM24.90, dan juga di Singapura dan juga di Brunei dan juga Singapura $15, dan juga di Sabah Sarawak RM24.90. Dan album ini kita membanting tulang, masing-masing memberikan komitmen masing-masing, bukan saja Dior, maksudnya macam Faris juga memberikan komitmen. So masing-masing nanti akan keluar dengan promosi. Kita akan buat promosi iaitu di bawah Doh Entertainment. Tetapi dalam masa yang sama, masing-masing akan memberikan tenaga masing-masing untuk mempromosikan lagu di dalam album ini. Kalau semua yang mendengar ni nak tahu macam mana album ni sangat unik ya, sebab orang semua album dalam kotak petak kan. Ini dalam plastik yang menarik. Boleh tengok nanti. Jangan terkeliru dengan paket makanan kerepek ya. Sebab dia sangat berbeza. Kami tunjukkan berbeza supaya orang menarik. Ya, yeah, kreativiti lah. Kreativiti lah sebenarnya. Ya, betul. Bukan kami lah. Dog Entertainment lah. Kan. Okey, lepas ni lah. Kita nak dengarkan live Dio menyanyi dan juga Faris menyanyi. Tapi sebelum tu kita nak hibur dulu dengan lagu Faris sendiri. Boleh. Silakan. Jom. Saya tak sabar nak tahu betapa rindu dan sakitnya. Saya bagi teaser sikit. Sebelum kita dengar. Rindu itu sakit-sakit hatiku, asyik teringat kamu, terbayang-bayangkan wajahmu, sini sana situ. Kita sambung terus dengan lagu Rindu Sakit daripada Faris Adnan featuring Elda Susanti. Hanya di UFM Info Music Terkini. Yes.